Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meresmikan operasionalisasi Hotel Horizon di Jalan Manggis, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti didampingi Direktur PT Wisata Surya Timur, Rusdi Basalama. Gubernur Rusli menyambut baik hadirnya Hotel Horizon di Gorontalo. Selain sebagai bukti semakin besarnya geliat ekonomi di Gorontalo, hadirnya Horizon mengindikasikan adanya kepercayaan investor terhadap kondisi daerah. Gubernur Rusli menitipkan kepada direksi dan jajaran manajemen untuk tidak ragu memanfaatkan SDM lokal sebagai karyawan. Produk-produk lokal seperti kerajinan tangan dan makanan khas juga perlu ditonjolkan sebagai kearifan lokal Gorontalo. Ibu Gubernur itu sekarang lagi mengembangkan kursi dan ejekor dan tahan. Itu di rumah dinas sudah kurang lebih 4 tahun, Pak Muswa. Nanti di sini, sehingga orang itu sekarang mengunjungi daerah-daerah itu lihat yang unik-unik. Kalau yang hotel mewah, hotel mewah yang mudah itu kan di mana-mana, tapi yang unik. Yang lokal kontennya banyak dan betul-betul menggambarkan kekhasan dari daerah ini. Hotel Naomi Horizon Gorontalo dimiliki oleh putra daerah Rusdi Basalama. Hotel bintang 3 itu memiliki 110 kamar tidur, 10 ruang pertemuan, serta dilengkapi fasilitas kolam renang.